Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi welcome back in my channel Alfangara 19. Oke. Nah, di video kali ini gue akan ngasih info max rating untuk box draw legend yang bakal hadir pada tanggal 2 Agustus 2021, guys. Oke, kita akan bahas lengkapnya di sini, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel, jangan lupa untuk subscribe dulu. Karena di sini gue bagiin info update, tips bermain dan juga trik dapetin pemain, guys. Oke. Langsung aja, guys. Nah, yang pertama di sini dikonfirmasi ya guys, udah box draw legend bakal hadir pada tanggal 2 Agustus ya guys. Oke, nah terus juga misalkan kalau kalian yang pengen gacha sampai habis, kalian bisa ngabisin GP kalian sebesar 3,5 juta GP ya guys. Oke, nah misalkan kalau kalian yang pengen borong semuanya, kalian bisa habisin 3,5 juta GP. Kalau biasanya box draw itu ngabisinnya tuh 2,5 juta ya guys. Nah, terus kalau ini itu karena dimasukinnya bukan jumlah pemain seperti biasanya, tapi kalau di sini kalau untuk boxer royal ini dimasukin pemainnya itu 400 pemain, guys. Oke, jadi di boxer ini di dalamnya itu ada 400 pemain, otomatis lebih banyak dari sebelumnya. Terus kalau misalkan kalian pengen babat habis, kalian ngabisin 3,5 juta GP ya guys, oke? Okay? Nah itu untuk masalah perekrutannya. Dan terus juga ada siapa aja sih? Nah yang pertama itu ada Irwin dengan rating awalnya itu 88, fullnya itu 92. Oke, okay, nah terus juga ada Steven Gerrard, ratingnya itu 94 dan rating awalnya itu 88. Oke, next juga. Nah, kalau untuk yang lainnya itu kebetulan ada statistiknya juga. Di sini ada Zico dengan rating awalnya itu 92, fullnya itu 96. Dan di sini ada di control ball, dribble, press kicking, take position sama keseimbangan bagus, guys. Oke, pokoknya kalian lihat aja untuk statistiknya, nggak akan gue bahas karena takut lama juga. Oke, next juga ada Del Piero, rating awal 88 dan fullnya itu 96, guys. Next juga ada Owen. Owen rating awalnya itu 85, fullnya itu 95. Ada juga Torres 85 dan fullnya itu 95. Ada juga Batistuta full rating 94, ada juga Maldini full rating itu 94, ada juga Totti full rating itu 94 juga. Next juga ada Ned Pete dengan full ratingnya itu 93, guys. Next juga ada Robson full ratingnya sama 93. Ada juga siapa lagi, ada Salas full rating itu 93 juga. Ada juga Cafu 92, ada juga di sini kipernya yaitu Peter Cech full rating itu 91. Campbell 91, ada juga Park Ji-sung 91. Ada juga di sini Cole 91, ada juga Petit. Terus juga Jamorano sama Yorke sama juga 91, guys. Oke, sekali lagi kalau untuk statistik kalian bisa lihat-lihat aja ya, guys. Oke, next juga ada Ljungberg, full rating itu cuma 90, guys, dengan status gold ball. Next juga ada Gilberto Silva, ada Kohler, ada Barry, ada Given, guys, dengan full ratingnya itu 90. Dan kalau untuk Given yaitu 88. Jadi kalau untuk box draw kali ini kipernya ada dua, guys, ada si Given sama si Peter Cech. Oke, nah kalian komen aja di bawah siapa aja target kalian pada box draw yang bakal hadir pada tanggal 2 Agustus 2021. Insya Allah nanti gue bikinin triknya sama kalian, oke? Oke, mungkin segitu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel, jangan lupa like juga komen ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.